الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada bab baru, surat yang baru, yakni surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dengan tema pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya terhadap kaum musyrikin. Surat Al-Baqarah, kata Al-Baqarah itu artinya memutuskan. Baqarah itu artinya memutuskan. Makanya di dalam Islam ada satu akidah atau satu manhaj, satu metode dalam beragama yang harus dimiliki dan harus ada pada setiap orang yang beriman, yaitu al-bara', ya, al-wala'u wal-bara'u, al-wala'u wal-bara'u, yaitu sikap komitmen dan sikap memutuskan atau berlepas diri. Jadi satu metode yang nampaknya metode ini masih jarang diketahui oleh kaum muslimin. Padahal metode ini atau manhaj ini adalah termasuk manhaj atau metode yang sangat wajib harus terjadi, harus ada pada setiap orang yang beriman, yaitu sikap al-wala wal-bara'. Al-wala artinya sikap komitmen, al-bara' artinya sikap berlepas diri. Al-wala atau komitmen kita kepada siapa? Pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, yang ketiga kepada setiap kaum beriman. Kepada setiap kaum beriman, inilah sikap al-wala yang harus kita miliki. Sikap melindungi, sikap saling memberi pertolongan. Mana kata al-wala ini juga nama lain juga kata al-wali. Al-wali artinya melindungi, memberikan pertolongan dan komitmen. Nah, ini para jemaah, di antara yang harus kita miliki, kita harus memiliki sikap al-wala. Untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, dan untuk setiap orang yang beriman, yaitu sikap komitmen terhadap Allah, sikap komitmen terhadap Rasulullah, sikap komitmen terhadap sesama orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Orang-orang yang beriman adalah harus saling bersaudara. Itulah yang disebut al-wala. Dan al-wala kita, sikap komitmen kita kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW
sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh. Ini kepada mereka-mereka ini kita harus memiliki sifat al-wala, yaitu komitmen yang tinggi. Kemudian kita juga harus mempunyai al-bara, pada diri kita harus ada al-bara, yaitu sikap berlepas diri. Dan itu harus menjadi bagian daripada sifat kita, bagian daripada metode kita di dalam menjalankan agama ini, yaitu kita harus memiliki sikap al-bara, sikap berlepas diri. Kepada siapa? Kepada taghut. Ya, kepada taghut ini pertama. Taghut itu siapa? Taghut itu adalah kullu ma ubida min ghairillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa ra'sut tawahid, dan pimpinan daripada taghut adalah iblis, yaitu syaitan. Kita harus memiliki sikap berlepas diri kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir alias non-muslim. Orang kafir alias non-muslim. Kita harus memiliki sikap baru kepada mereka. Sikap berlepas diri, terutama dalam urusan agama, dalam urusan keyakinan. Adapun dalam urusan kemanusiaan, ya, maka di dalam Islam kita diberikan kelonggaran. Ya, dalam urusan kemanusiaan kita boleh bekerja sama, kita boleh bersinergi dengan siapapun, asal kita memiliki sikap al-wala. Ya, di al-wala sikap komitmen, al-wala sikap berlepas diri, ini harus ada pada kita para jemaah, supaya kita bisa memiliki militansi Islam yang kuat. Karena orang yang tidak memiliki sikap al-wala dan tidak memiliki sikap al-bara, di antaranya yaitu akan menjadi muslim yang kurang komitmen terhadap agamanya. Ya, akan menjadi muslim yang tidak memiliki militansi Islam. Dan pada akhirnya apa? Suka menjilat kepada orang-orang selain Islam, bekerja sama dengan orang selain Islam dalam urusan apa saja, sehingga seakan-akan tidak memiliki apa? Tidak memiliki komitmen terhadap agamanya, sampai akhirnya mengatakan semua agama sama, sampai apa namanya bekerja sama dengan orang-orang kafir pun dalam masalah urusan agama akan dilakukan. Nah, akhirnya akan terjadi yang namanya sifat mudahana. Sifat mudahana itu sifat yaitu menjilat, tidak memiliki kekuatan dalam agamanya, dan akan mewariskan akidah yang dhaif, yang lemah, keimanan yang lemah, dan itulah yang akhirnya menjadi orang-orang munafik di dalam Islam. Ini ketika seorang muslim tidak memiliki dua sifat ini. Al-wala, yaitu komitmen terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap orang-orang yang beriman. Dan al-bara, sikap berlepas diri. Kepada siapa? Kepada kekafiran dan segala jenisnya. Ini dua sifat ini kita harus memiliki para jemaah. Dan itu wajib. Harus ada pada diri kita dua sifat ini. Al-wala, itu komitmen terhadap siapa? Allah, Rasulullah, sesama kaum beriman, terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah. Kemudian sikap al-bara, menyatakan berlepas diri, menyatakan sikap al-adawah, permusuhan terhadap apa? Terhadap kekafiran dan segala bentuknya. Kita harus memiliki sikap permusuhan kepada mereka. Inilah konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Yang kita musuhi adalah kekafirannya, bukan sosok manusianya. Adapun sosok manusianya para jemaah, maka di dalam Islam kita diciptakan oleh Allah apa? Lita'arofu, untuk saling
mengenal sebagaimana dalam surah berikut ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pada surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Surah Al-Hujurat surah ke-49. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Al-Hujurat ayat 13 para jemaah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa kata Allah? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini adalah Islam. Kita harus saling mengenal. Dan pada ayat ini para jamaah, perintah ini tidak mengenal ras, golongan dan agama. Bahwa kita akan saling berdamai antar suku bangsa tanpa mengenal ras dan agama, bekerja sama dalam membangun bangsa, dalam mengupayakan terjadinya perubahan bagi bangsa agar menjadi bangsa yang terbaik. Ini semuanya diterapkan di dalam Islam. Tetapi ketika urusan iman, ketika urusan akidah para jamaah, ketika urusan agama para jamaah, maka kita tidak boleh yang namanya bekerja sama dengan orang kafir. Khusus dalam masalah agama, khusus yang berurusan dengan keimanan, akidah, syariat, maka kita harus berlepas diri dari kekafiran. Kenapa? Karena syariat Islam jelas tidak akan bisa dipertemukan dengan kekafiran. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sedangkan kafir artinya menutup rapat-rapat, menolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam urusan agama para jamaah, kita tidak boleh tukar-tukar dengan orang kafir. Kita tidak boleh bekerja sama dalam urusan agama dengan orang kafir. Kenapa? Karena kalau terjadi tukar-menukar misalnya, maka agamanya akan rusak. Kalau terjadi bekerja sama dalam urusan agama, maka akan terjadi kerusakan dalam agama. Bagaimana akidah kita yang mengesakan Allah bisa bertemu dengan akidahnya orang kafir? Ini permasalahannya. Jadi tidak benar kita bagaimana saling membeda-bedakan agama. Tidak bisa. Islam, kafir. Seperti itu para jamaah. Tapi dalam urusan kemanusiaan, Al-Hujurat ayat 13 telah menjawab. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya apa? Lita'arafu, agar saling mengenal, saling bekerja sama dalam urusan kebangsaan. Bekerja sama memang diperintah. Urusan kehidupan sehari-hari diperintah bekerja sama. Jangan sampai saling aniaya.
Tidak boleh ada diskriminasi dalam urusan kebangsaan, dalam urusan kemasyarakatan tidak boleh ada diskriminasi. Misalnya karena orang kafir kemudian apa namanya dibatasi fasilitasnya, misalnya tidak bisa. Ya, sesama bangsa, sesama masyarakat harus mempunyai hak yang sama. Tapi ingat, itu bukan urusan agama. Kalau sudah dalam urusan agama, maka dilarang di dalam Islam kita bekerja sama dengan orang kafir. Kenapa? Karena urusan akidah beda dengan urusan yang lainnya. Jadi misalnya tukar-tukar kegiatan masjid dengan gereja, nggak bisa. Ya, urusan imam harus berdiri tegak pada jalan. Enggak, boleh, nggak boleh. Dalam urusan iman, nggak bisa ditawar-tawar, karena urusan iman adalah wilayahullah. Urusan iman, urusan Allah. Kalau kita salah dalam urusan iman, iman kita tidak sampai kepada Allah. Ya, dan secara umum urusan agama ini adalah urusan Allah. Di dalam agama yang ada apa? Atiullaha wa atiur rasulah. Taat Allah, taat Rasul. Tidak boleh kemudian agama Islam dicarikan persamaannya dengan agama kafir misalnya, atau agama kafir dicari-carikan persamaannya dengan Islam yang kemudian dijadikan acuan bersama. Tidak bisa. Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, harus ada perbedaan. Tukar-tukar agama tidak ada. Ya. Atau dalam bahasa lain apa? Toleransi agama. Nah, ini. Toleransi agama tidak ada, tidak boleh di dalam Islam terjadi toleransi agama. Yang boleh adalah toleransi antar umat beragama. Nah, itulah yang dimaksud oleh Al-Hujurat ayat 13, lita'arofu, agar kalian saling mengenal, saling mengenal. Toleransi antar umat beragama artinya apa? Saling menghormati. Saling menghormati antar pemeluk agama. Maka UUD 45 itu sudah sangat bagus para jemaah. UUD 45 itu sangat bagus sekali. Di mana di sana ada apa namanya kewajiban antara apa? Kewajiban menjalankan bagi agama bagi setiap pemeluk agama. Kewajiban menghormati antar pemeluk agama di sana ada. Ya, kemudian orang-orang yang ingin merusak agama berusaha bagaimana mungkin UUD 45 itu bisa diamandemen begitu. Nah, ini sudah para jemaah. Mereka musuh-musuh agama atau orang-orang yang menghendaki kerusakan, mereka menghendaki adanya amandemen terhadap UUD 45. Akhirnya apa? Akhirnya undang-undang tentang keagamaan, keharusan pelaksanaan bagi umat beragama jadi hambar para jemaah. Jadi tidak kuat lagi sudah. Akhirnya bolehnya, misalnya sampai terjadi pernyataan bolehnya pernikahan antar umat beragama, ya, bolehnya misalnya saling mengucapkan selamat hari raya bagi semua umat. Ini akibat dari adanya keinginan toleransi agama. Bagi kita tidak boleh menyatakan selamat hari raya bagi orang kafir. Kenapa? Karena dengan begitu kita telah mendukung kekafiran mereka. Ketika agama ini nuansanya syirik, kemudian kita mengucapkan selamat hari raya untuk mereka, ini sama artinya kita setuju dengan kesyirikan mereka. Dan ini yang tidak boleh dalam Islam. Makanya kita mengucapkan selamat hari Natal pun jangan. Kenapa? Karena ketika ada kesalahan di situ yang berhubungan dengan unsur ketuhanan, berarti kita telah mendukung. Makanya tidak ada dalam Islam istilah mengucapkan selamat hari raya kepada siapa?
kepada orang lain. Adapun orang lain mengucapkan selamat hari raya kepada kita, itu urusan mereka. Urusan mereka, bahkan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk karenanya. Jadi harap dipaham Raja, kenapa orang boleh mengucapkan selamat hari Natal? Loh, ini kita ini bertakdir kepada Allah, memahaisakan Allah, sedangkan mereka menyembah berhala, mempersekutukan Allah dengan berhala itu. Ketika kita mengucapkan selamat hari raya, ini sama dengan apa? Kita setuju dengan, berarti kita telah setuju dengan agama mereka. Wah, ini nyembah misalnya nyembah berhala misalnya. Kita katakan selamat hari raya, ini sama dengan kamu benar, begitu. Jadi ini tidak benar dalam Islam. Itulah pentingnya ada al-wala dan al-bara, sikap komitmen dan sikap berlepas diri. Toleransi agama tidak ada. Yang ada adalah toleransi antar umat beragama. Nah, ini baru benar. Toleransi antar umat beragama artinya saling menghormati. Jangan ketika umat Islam hari raya kemudian disamperin dengan batu. Nah, ini berarti tidak toleransi. Sama juga ketika mereka mengadakan kebaktian, umat Islam tidak boleh mengganggu mereka. Biarkan kebaktian sampai selesai. Ya, biarkan nyepi sampai selesai. Tapi bagaimana kalau demikian? Ketika orang kafir nyepi, kemudian pemuda-pemuda Islam disuruh jaga. Tempat ibadah mereka. Bagaimana para jemaah? Jangan. Ini namanya kelemahan. Ini namanya mudahana dalam bahasa agama. Mudahana itu artinya apa? Menjilat. Ya, mudah. Sikap mudahana itu para jemaah artinya sikap menjilat. Dan ini tidak benar. Misalnya, hari Natal dijaga oleh pemuda-pemuda Islam. Apa boleh? Enggak boleh. Kenapa pemuda-pemuda Islam harus menjaga gereja? Mereka kan punya pemuda-pemuda sendiri, biar dijaga oleh mereka. Sebagaimana hari raya Idul Fitri harus kita jaga sendiri, jangan meminta orang lain. Inilah yang terjadi ketika al-wala wal-bara itu tidak ada pada kita. Akhirnya apa? Kekuatan Islamnya tidak ada. Lagi ibadahnya orang lain, kenapa pemuda kita yang disuruh menjaga? Nah, ini para jemaah. Bahkan kemarin itu terungkap itu di mensos itu para jemaah. Ya, di mana kenapa orang kafir menyewa anak-anak Islam untuk menjaga tempat ibadah mereka ketika mereka mengadakan kebaktian. Itu terungkap, itu saya tidak menyebut namanya. Ternyata apa? Karena kalau menyewa mereka mahal. Ketika menyewa anak-anak Islam murah gitu loh. Ya, misalnya ya anak-anak Islam dikasih 1 jutaan sudah melek semalam ini. Dikasih 1 jutaan sudah apa tadi? Sudah melek semalam. Sedangkan mereka mintanya 10 juta per malam. Nah, ini kan apa? Akhirnya apa? Nyari kita gitu. Nah, yang salah siapa? Yang jelek siapa? Kenapa kita mau? Di mana agamanya? Di mana imannya? Di mana akidahnya? Kenapa akidah ditukar-tukar dengan uang? Apakah yang saya bicarakan ini sudah terjadi para jemaah? Hah? Sudah terjadi. Sudah terjadi para jemaah. Masjid enggak seberapa dijaga, ibadah tempat ibadah orang lain malah dijaga. Nah, ini bahkan ketika ada saudara yang membangun masjid berusaha dipersulit karena beda kelompok saja, beda golongan saja misalnya. Nah, ini jadi akhirnya apa? Tidak ada militansi Islam pada mereka. Dan kita tidak terima para jemaah yang demikian itu.
oknum-oknum yang melakukan seperti itu, jelas kita harus mengutuknya. Kalau ada oknum dari kaum muslimin yang suka belusukan ke tempat ibadah orang kafir, tercela itu, kita harus mencegah mereka. Nah, ini penting, kita harus cegah mereka, jangan terjadi. Ya, bahkan umat Islam harus menindaknya, memberi nasihat, kalau enggak ya ia dijadikan sebagai penista agama. Karena ini penghinaan para jemaah, seakan Islam itu gak punya izzah. Izzah itu apa? Gak punya kehormatan. Oh, pemuda-pemudanya menjaga tempat ibadah orang lain itu memalukan mereka. Nah, ini yang terjadi dan itu dilarang. Jadi kalau toleransi antar umat beragama, maka di dalam Islam diperbolehkan. Artinya saling apa? Saling berbuat menghormati. Tapi kalau toleransi agama, jangan. Masing-masing agama itu sudah punya ideologinya masing-masing, sudah punya ajarannya masing-masing. Kenapa harus ditukar-tukar? Apa terjadi kemarin? Terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Umat Islam mengadakan Maulid Nabi di gereja. Perhatikan bapak-bapak ya, itu disiarkan di medsos. Kalau saya tahunya juga di situ sudah Maulid, dan itu sudah bukan termasuk ajaran sunnah. Tapi bagaimanapun juga bukan ajaran sunnah, kan oleh orang dianggap ini ajaran atau bagian dari ajaran Islam. Ketika dilaksanakan di sebuah gereja, itu tetap menista agama. Walaupun amalan tersebut memang tidak ada dalam Islam, tapi oleh umat Islam diangkat sebagai bagian dari Islam. Begitu dilaksanakan di tempat ibadah orang lain, apa kata orang lain? Umat Islam mengadakan ritual di tempatnya orang lain, memalukan para jemaah. Kapan itu? Ya beberapa bulan yang lalu, para santri selawatan di gereja. Nah, ini sudah menista agama, menjelekkan Islam, merusak agama Allah. Selawatan di gereja boleh atau tidak boleh? Haram hukumnya. Haram saja. Bukan tempatnya. Apa terjadi pada jemaah? Lu silakan yang punya kesibuk dibuka. Wallahi pada jemaah. Yang satunya yang bukan mik, yang pakai jilbab. Satunya lagi yang pakai jilbab apa namanya? Para suster itu pada jemaah. Nah, ini yang satunya Pak Ustaz, Pak Kiai, yang satunya Pak Pendeta, sama-sama pegang gereja. Amin, amin, kata mereka, amin. Memalukan sekali para jemaah. Saya sampai inilah ketika keadaan ini kurang baik. Ketika keadaan ini kurang baik para jemaah, akan terjadi seperti itu. Atau kepemimpinan yang rapuh, yang agamanya kurang bagus, bisa jadi Islam dan umat Islamnya akan menjadi korban. Nah, di sini para jemaah, makanya kita harus berdoa, berusaha, doa dan usaha para jemaah demi sebuah perubahan. Karena iman itu memerlukan keamanan, betul nggak kira-kira? Iman itu memerlukan keamanan para jemaah. Kalau negeri ini tidak aman, tidak damai, tidak berkeadilan, kita sulit untuk menegakkan iman kita macam. Kecuali kalau kita beriman, ikut-ikut langkah mereka baru. Kita beriman, ikut mereka mengadakan apa, kita ikut. Mereka melarang ini, kita juga melarang. Baru bisa. Tapi iman itu beda. Iman itu beda dengan program kemanusiaan. Iman itu adalah tugas kita, hubungan kita dengan Allah yang wajib dipertahankan dengan baik dan benar. Kalau keadaan ini sulit para jemaah, kalau keadaan ini rusak, ya, maka kita akan kesulitan beriman. Jadi iman kita memerlukan keamanan.
kedamaian, kesejahteraan. Maka dengan begitu kita akan tegak menjalankan iman ini. Walaupun berbeda-beda agama ada di dalamnya, tapi ketika kedamaian terjadi, ya, ketika keamanan terjadi, masing-masing agama bisa menjalankan agamanya dengan baik. Kita orang yang beriman pun juga bisa menjalankan keimanan kita dengan baik. Itulah sebenarnya cita-cita yang kita harapkan. Gak perlu kita gembar-gembor khilafah, gak perlu belajar. Kita cukup mendambakan negeri yang aman, supaya kita beriman itu bisa aman, enak, tegak, mudah, tanpa ada halangan ketika negerinya aman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca, belum kita baca ayatnya ya. Allah berfirman, bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladziina aahadtum minal musyrikin. Artinya, inilah pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Pada ayat yang pertama ini Allah menyatakan inilah pernyataan permusuhan, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi peristiwa turunnya surah Al-Baqarah ini dalam rangka untuk memutuskan hubungan, di mana para jamaah sebelumnya kaum musyrikin pun juga masih mengadakan ibadah haji di Ka'bahullah. Haji mereka juga keliling-keliling di Ka'bahullah, ya. Tapi mereka pakai telanjang-telanjang, tanpa berpakaian. Nah, sejak turunnya surat Al-Baqarah inilah, maka Abu Bakar waktu itu menjadi amirul haji, pemimpin haji, mengumumkan bahwa sejak tahun ini kaum muslimin dilarang mengadakan ritual haji di Ka'bah. Sampai kapan? Sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Ini terjadi pada peristiwa turunnya apa? Surah Al-Baqarah. Kemudian pada ayat yang kedua Allah berfirman, fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna allaha muhzil kafirin. Artinya, maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Allah berfirman, maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Di sini diterangkan bahwasannya sebelum turun ayat ini ada perjanjian damai. Nah ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin. Di antara isi perjanjian itu adalah tidak ada peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala membatalkan perjanjian itu dan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi kembali. Maka turunlah ayat ini dan kaum muslimin diberi kesempatan oleh Allah 4 bulan saja di tanah Arab untuk memperkuat ini. Jadi akhirnya Allah turunkan ayat pembatalan perjanjian itu.
Untuk apa? Dalam rangka untuk menghinakan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sebab turunnya surah Al-Baqarah. Kemudian pada surah Al-Baqarah ini para jamaah ditulis tanpa basmalah, ya. Tanpa basmalah. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Biasanya Rasulullah SAW ketika diturunkan surat atau ayat, maka Rasulullah tunjukkan kepada para sahabat, gabungkan ayat ini kepada ayat ini, begitu. Sehingga ayat yang turun ini termasuk bagian dari surat mana. Itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dibimbing oleh siapa? Oleh Malaikat Jibril. Misalnya ketika turun ayat, kata Rasulullah, ini masukkan bagian dari surah Al-Baqarah. Ini masukkan bagian daripada surah Al-An'am misalnya. Sudah ada petunjuknya. Nah, kemudian beradara secara singkat, karena waktu, ketika Allah menurunkan surah Al-Baqarah ini, oleh Rasulullah disuruh letakkan sesudah surah Al-Anfal. Maka dimungkinkan Al-Baqarah ini bagian daripada surah Al-Anfal. Ini secara ringkas dan insya Allah kita akan cuplik kembali pada pertemuan yang akan datang dengan secara sempurna insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن